potensi wisata Desa Dukuh Jati Kidul, Kecamatan Pangkah di sebelah selatan Desa Dukuh Jati Kidul, tepat di puncak perbukitan Janggleng atau warga di sekitar sering menyebutnya Sampiran atau Senggara, terdapat hamparan lahan yang sangat indah sebagai wisata dengan view sebelah selatan adalah Gunung Selamet, lalu pojok barat gunungan kecil adalah puncak Kebon Teh Kali Gua Brebes. Sebelah barat, jika cuaca bagus, Gunung Ciremai terlihat tangguh dengan hamparan Desa Pener dan Penusupan serta Depok. View ini lebih tersempurnakan dengan pemandangan Desa Dukuh Jati Kidul dari segala sudut pandang yang teramat indah, dihiasi rangkaian tower sutet yang berbaris makin memperindah pemandangan. Potensi wisata ini tiada duanya dengan akses jalan yang sempurna, hanya tinggal sentuhan tangan-tangan kreatif sedikit tentu potensi wisata murah dan terjangkau dapat direalisasikan. Mari kita majukan Desa Dukuh Jati Kidul, begitu ajakan penggiat lingkungan hidup yang berasal dari Desa Dukuh Jati Kidul, cintai alam dan lingkungan sebagai warisan untuk anak cucu kita, sambungnya. Pesannya, Allah tidak akan merubah nasib kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Dari itu marilah himbau agar marilah kita merubah Desa Dukuh Jati Kidul agar menjadi desa yang asri dan perekonomian desa menjadi lebih baik agar bisa mensejahterakan warganya dengan menggali potensi-potensi yang ada seperti pariwisata desa. Potensi wisata Desa Dukuh Jati Kidul, Kecamatan Pangkah di sebelah selatan Desa Dukuh Jati Kidul, tepat di puncak perbukitan Janggleng dan warga di sekitar sering menyebutnya Sampiran atau Senggara, tepat hamparan lahan yang sangat indah sebagai wisata dengan view sebelah selatan adalah Gunung Selamet, lalu pojok barat Gunung Kesel adalah puncak Kebon Teh Kali Gua Brebes, sebelah barat jika kita bagus Gunung Ciremai terlihat angin dengan hamparan Desa Pener dan Penusupan serta Depok, view in lebih tersempurna dengan dengan pemandangan Desa Dukuh Jati Kidul dari segala sudut pandang yang teramat indah, dihiasi rangkaian tower sutet yang berbaris makin memperindah pemandangan. Potensi wisata ini tiada duanya dengan akses jalan yang sempurna hanya tinggal sentuhan tangan-tangan kreatif sedikit tentu potensi wisata murah dan terjangkau dapat direalisasikan. Mari kita majukan Desa Dukuh Jati Kidul, berjajakan penggilingan hidup yang berasal dari Desa Dukuh Jati Kidul, cintai alam dan lingkungan sebagai warisan untuk anak cucu kita, sambungnya.